Desde la física en underway, luego se pasó a public, se tuvo un cierre. Pero luego de Dilua de Pajamaniman, llevaba clases, ¿qué? Kita siapkan interface untuk mana. Okay. So, pun dah ada. Sudah nak tentu dia. So, yang ni kena tambahkan nanti. Saya buat sendiri lah. Kena buat research function lah. Yang sedia tu lah. Research. Apa nama dia? Dashboard. Ini kita akan dashboard dulu. Kalau you buat ni, mesti kucing kan? Cantik lah. So, bila you buat searching, you boleh tambahkan button ni kalau nak. Ataupun buat button lah. Ataupun sebenarnya you boleh buat, kalau you tak nak buat button, nak buat canggih, nampak macam canggih kan. Apa you boleh buat. Sedangkan lah. Kalau you nak buat, dia nampak macam canggih. So you can go here. Mana dia? Your power button. Eh, dia open. Dan button. Saya tukar nama dia dulu. Saya tukar. Okay. Yang ini. Kalau awak nak nampak canggih kan. Nampak macam apa orang kata macam Google kan. Okay. Apa nama ni? Oh, tak payah lah. Buat button. Kena kot kat ni. Dia orang taklah kalau-kalau macam POV ni lah.
On the key, on the key of your battery, maybe that's get higher. So, untuk interface modul ni, yang ni tedious sikit lah. So, kalau kita tengok call that our interface so yang baca-baca ni macam buat dalam ni lah, kita terus start yang bawah ni. Okay. So macam ni kita ada label macam ni, macam ni ada nama ni, kita tekan juga. Okay. So nama kalau ni, so what we can do is kalau ingat sepajar kan, we just copy from the first one, the first form. Kalau buat colorful, boleh buat yang baru. Okay. So, kita dah tunjuk lah. Yang number 2 and number 3 ni depend on creativity lah. Macam mana dia punya layout eh. So, yang ni, kalau kita tengok, yang ni untuk multitask lah. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni lah. Okay. So, yang ni, kita akan dia. Kenapa kita pisahkan dia? Sebab kalau kita tengok di interface, kita kena buat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this one, so bila you nak kena buat macam tu, okay. So depend lah on your creativity. Tapi dalam ni sebenarnya dia ada sediakan kita table. Kita table. Container. Table. So no. Okay. Ini dia punya price satu lah. Dia punya table lah. Kita tengok tu table. On window form. Okay. Okay.
So kita boleh add column yang kita perlukan. Saya pindahkan data dengan tempat. So the first one, kita nak try. Boleh tak kita distribute ni? Selection. Jadi, kolom. Oh, dia pakai absolut. Jadi, kita kena plan lah. Haa, dapat ni yang kecil sikit lah. Nanti kecil sangat lah. So, in total kita punya ni 1,000. Kita nak buat tuan, kita ada 6,000. Kita tak ada yang auto size. Oh, tentu. Kita eh. Kalau auto size pun tak elok juga kan. Boleh ikut auto dia kecil. Ya, ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Yang ni orang kena adjust lah. So, keperluan. Kena cari idea macam ni sini. Takpelah. Nanti kita buat kemudian. Ok. So, kalau kita tengok kat sini, dia dah ada item yang berkena kan. So, simple lah. So, maksudnya kita just masukkan label dia. So, label. Oh, patut lah. Kita letak dalam tu. So, label 1. Yang ni yang saya rasa kita pakai je nama dia. Supaya senang. Sekejap. Ini dia ikut dia satu yang ni macam kita kena ikut dia pocah. Kalau dia saya ambil apa semua. Potong. Organization.
based on organization, keluar semua dia sambut. Jadi, soalan saya, organization. Okay. Organization maksudnya yang pertama adalah objektif. So, objektif. Organization. Nah, so, the first one is editing the video. Tak masalah. Ya, eh. Saya dengar dah. Oh, nama tajuk. Deep organization. Okay. Eh, so, the title ini lah. Untuk level 1, kita gunakan this one. Ha, yang ni yang saya tak galakkan you all tak kot. Saya lupa. Yang untuk level ni boleh lah kot. Kita tak. Boleh lah kot. Okay. Okay. Dan bila dah ada nanti, kita buat tugas lah. And then this one number. So that is our perspective will be the item. Level 2. Jadi kita mesti contoh satu lah. So guys, kita buat edit dulu. Buat that one. Kita punya kepala di level. Label tu, ini dari tiga tak boleh boring lah. So, you are going to buat. Masukkan lagi. So, sama-sama tu, you boleh kan? Okay, so this one non-objective. Okay. Kita buat open ni memang basic lah. Kita tak cukup. Sebab kita kena klik satu-satu kan. So, kita buat lah. Masukkan dia Bye. Jadi sembilan ni. Satu, sikit. Dan dah masuk. Tak boleh set terus dah. Dan bila kita buat macam ni, kita jadi senang lah. Kita buat apa ni nama ni? Yang ni kita pakai numbering ni biar sama. Yang ni balik kita buat last. Ini dah siap susun atur begini. Supaya numbering label kita tak lah. So itu nanti. Ini tak ada lagi satu dia senang. Saya akan lagi senang. Ini.
Dengan ini nanti kita nak masuk ke radio button. Radio button. Untuk radio button, kita buat macam ni. Kita nak letak dia dalam container. Sebab kita akan ada banyak radio button. Kita letak dalam container 1. Kenapa kita perlu masukkan dalam container? Sebab kita nak apa ni namanya? Yang radio button tu dia satu group. Kalau tidak dia akan effect dengan group yang lain. Ini kan kita ada empat kat soalan kan. So radio button ni kita akan klik. Okay. Maksudnya kalau kita tak groupkan dia, semua radio button ni yang ada dalam ni, dia akan jadi sebagai satu group. So kita nak grouping dia. Supaya dia tak effect yang lain lah. Sebab radio button ni nanti kita tahu kita hanya boleh ambil satu sahaja dalam satu. Mungkin saya buat sambil ni. Teknologi kat UOL ni sambil saya pun belajar. Kalau ada silap UOL ni kita tak tahu. 6. 4 kita cantik. Dan ini untuk radio button. Radio button tu. Ini radio button. Radio button. Okay. Radio button kita tak kasih kat sini. Tapi. Yang ini kena adjust-adjust lah. Ini kalau tak silap saya kita boleh auto fit kan dia. Tapi kita tak nampak. Sebab nampak pindah. Okay, so radio button ni, yang ni kita punya fax ni. Kita punya fax kan based on the value. So, value tu 0. Nanti kita grab daripada sini. The value. Okay. So, 0. Maksudnya ni tak tahu ni. Saya buat fax tu 0. Tak boleh siap. Kita ikut dulu ni. Kita ikut dia. So, 0. Radio button 1. Ha, radio button pun kalau boleh jangan numbering dia lari. Okay. Kalau boleh, maksudnya you buat benda ni lah, pastikan dia pro dan lah. Cantik. Oh, maksudnya bila nanti bila you copy paste, numbering tu dia tak lari. Okay, kita nak supaya senang. Kita tahu yang ini nombor apa, nombor apa. Kalau tidak nanti, you all sendiri yang pening kepala lah. Dan saya dah kesalahan nombor. Ini dia satu yang buat masak kita tak dalam tapi saya cek satu juga. Kita lagi. Sambil saya buat ni, awak boleh buat. Dia memang time consuming. Saya tu memang dia tu sebenarnya tidak jauh pun. Walaupun boring juga lah dengan time tu. Okay, tak awak boleh buat satu. Okay, siap dia dua button. Dan bawah, yang bawah ni, maaf. Okay, so yang bawah ni. Bawah ni. First one, okay. Bawah ni kita pakai text box, okay. Tapi kita buat dia uneditable. Maksudnya kat sini label lah, okay. Kita buat label 25. Sorry, okay. Kita buat label, okay. Label lagi, okay. Label lagi, okay. Ya, so kalau tengok saya tak ubah apa-apa lagi value dalam ni lah. Kita tengok dia
Ini yang bawah. Ah, yang bawah ni. Yang ini. Yang ini. Yang the first one ni, saya tak galakkan you all buat yang baru. Nah, kita nak buat tak. Okay. Kenapa saya tak galakkan? Sebab kita dah diberi dekat sini. Ha, so you boleh pakai value dekat. Kalau nak pakai lah. Sebenarnya lagi senang kalau kita. Okay. Sebab sini kita just boleh drag this one. Kita letakkan ni. Kita letakkan yang tu. Hanya for the first one. Okay. Sini yang akan lain nama hanya this one. Yeah, sebab dia calculation. So senang kalau kita pakai yang diberi. Sebab nanti bila kita nak update dalam database kita, dia jadi mudah. Okay. Nama dia. Okay. Yang itu dah siap. Pengen yang lain kita buat macam biasa lah. Okay. Pengen yang lain tu kita gunakan textbox juga. Ha, and then. And then lagi satu. Textbox. Textbox ni. Ha, textbox yang ni kita. Ini orang kata. Kita boleh biarkan dia. Nampak dia textbox one. Okay. And then dia jadi. Box 2. Okay. Kalau nak pakai label pun boleh juga. Nah. Okay. Dan kita bagi dia jadi text box 2. Is it? Box 2. Okay. And then dah selalu text box. Okay. Okay. Nampak ni yang video. Okay, level 1 until level 29. So, okay, untuk textbook ni, semuanya. Okay. Kita kena jadikan dia hanya read only. Okay, sebab kita tak nak user boleh update lah. Okay. Read only. Read only editable. Okay. Right. Kita buat so far. So, bila kita click on, by right dah ada value kat sini. Okay. So, everything nampak okay. Kita dah perlu. Nah. So, ni cadangan saya. So, boleh fikir di sini. Okay. Kita mungkin ada sila. Okay, kena try lagi. Ataupun kita boleh buat cara lain lah. So, this is one way lah to do it. So, saya galakkan you all control the sizes pakai apa nama dia? Pakai label. Eh, pakai untuk label. Okay. So, one. Kita pakai output style. For the moment. Okay. Okay. Semua dah ada value kan? Okay. Kita follow the size of our level. Good lah. Okay. Rook. Okay. Oh, boleh. Mungkin kita buat output. Kita nampak orang kata cemas. Saya ada kekurangan kalau kata output test. Mungkin so dia cantik lah. Right. Okay. So kita dah ada all our label kat sini. So kat sini maksudnya masa on load. Compute. Masuk on the form tu ni lah. Nah, so dia lebih mudah pada saya daripada kita upload sesuatu sekarang ni. Kita cuba buat awal-awal tu. So everything yang kita nak buat, kita akan buat kat sini. Haa, kat on the. Jadi lepas kita klik tu, kita dah masuk dalam ni. Okay. So on the pun, kita akan buat benda-benda ni. Sebab tu, kalau nak senang, kita setkan the value tu sama.
Maksudnya kita akan dulu kalau orang kata sebut orang lebih kita panggil apa? Pattern. Pattern. Okay. Boleh lah. Program. Kalau boleh kita jadikan dia array. Kamu dikira array dalam dalam ni. So kita perlukan project title perlu 6. Sekejap kita buat 6. The first one. Okay. Project title. Kita nak buat 6. Satu, dua, tiga. Kita ada 4 soalan. So 5. Ini mau ada permintaan. Ini terbalik. Kedua. Nah, ya. Kita, ya. Kita dah buat so kalau saya okay, sebab kita punya soalan nombor satu kan, kita tak ada soalan nombor kosong dan semuanya start level dengan satu. So yang pertama saya akan biarkan kosong, kosong okay. So, yang kedua tu baru saya masukkan dia punya okay. Dia akan ada 6-6. So bila you label dia start dengan kosong okay. Apa nama ni? Lupa. Apa nama projek ni? Dahlah. Di. Lagi pun. Program ni. Lalu. So, ada satu. So, semua ni kita declare sebagai 2, 3, 4, 5. Okay. Then, dimark lagi. Sebab yang title lah. So, untuk title, semua sama. Semua title. Okay. So, kenapa saya suka buat macam ni? Sebab nanti saya hanya tinggal tukar nombor je. Walaupun nampak declaration dia macam banyak. So, nanti idea dia selalu saya senang tukar nombor sahaja. Dia saya lah. Tapi tu saya ambil kod. Okay. One, two, three. Takpelah. Oh ni sama. Saya buat time tu. Saya tu lah. Okay. Kita dah punya nama dia item content. Tak payah. So kenapa saya buat macam ni? Sebab ni so contoh dia, dia akan jadi macam ni. Ni level 1. So, kita hanya tinggal setkan dot type dia. Sama dengan project title. Title. Kalau kita tak zero barat dia keluar kosong. Kita tanya dia eh. So, kalau kita klik dari sini. Nah, dia keluar kosong. Yeah.
jadi muncul lah buat intinya eh. So, re-indexing dia masih lagi sama macam indexing dia eh. Masih lagi sama macam tempat yang jawab lah. Yang berbeza adalah cara kita declare depan. Okay. Maksudnya yang ni, eh, senang je lah. So, maksudnya depan ni kalau second one, kita ambil project. So, kita tukar-tukar number, kita boleh select all, kita tukar semua. Okay. Kerja kita jadi senang. So, like, two. Icon sama. So, jadi aku buat macam ni. Kita boleh auto kan dia. Kita run di sini. Direct dia akan jadi item juga. Yang second tu ni. Jadi. Tak, dia jadi item. So, tak payah kita set satu, set satu. Nanti nak set lagi. So, kalau nak buat perubahan pun dia jadi. And then what else? Then, Februari 2 lah untuk tapi once we dah set dia jadi senang lain program apa yang dia buat untuk ni buat dan ni eh yang aku kena buat kita copy je tapi saya rasa projek ni memang projek tu je so jangan kalau boleh bila dia buat okay. Jadi orang dah kerja dengan kerja dan nak faktor apa pun ini kan sama ada daripada dah habis ataupun kan ini kita reminded ini yang kita akan lock nanti adalah dia punya ni sahaja ok dia punya kurang dia pun dia punya style sekarang kita buat dia auto kan. Kalau kita buat dia auto, bila soalan dia panjang lagi, saya akan tengok lah apa benda ni. Macam ni kita nak start kontrol. Penat lah pula buat ni. Boleh dia boring lah. Tapi lepas kita siap yang ni. Kita siap yang ni. Maksudnya kita just copy this one. Dari bawah kita itu. Dua. Tiga. Empat. Nah, kalau dia macam itu, sebenarnya macam ni buat sekali. Jadi boleh jadikan dia sebagai start lah. So, nanti, nanti kan dia hanya tinggal buat. Tengok-tengok. Untuk try, memang dari video lah.
item. Direct semua label kita dah cantik. So nanti tinggal setakan label tu to the center and everything. So, right. Dia akan berubah untuk nampak kita. Okay. So, next one is the number. And then, the number. And then, semua dah start. Tengok apa sampai situ dulu. Sebab nak try apa ni nak ini. Try tu. Okay, so kalau kita tengok yang the second tu, kan? Kalau kita tengok this one, dia nak tengok boleh map kan? Dia nak tengok. Okay, kalau kita tengok yang this one, 1, 2, 3, ya. So, semua ni sebenarnya adalah string. Kita tak ada apa-apa. So, yang ini. Kalau ni tengok dekat kita punya soalan ni. Kita macam saya punya definition. Ini lah. Item number. Then, this one. So, apa kita buat? Kita copy dia dulu. Kita copy this one. Kita boleh buat dia sebagai ini. Sebelum dia ni ya. Boleh bagi nama macam ni. Aku saya jalankan sebab kita nak jadikan dia string kan. Jadi kita nak jadikan dia string, kita nak jadikan string. Satu. Dan string nombor. Dua. Dan dia ni lah. Ah, ini kena tengok balik. Ini macam apa yang dia ni lah tu. Ini kita boleh pisahkan ni lah. Kalau saya suka buat macam ni lah. Sebab dia ada yang panjang, ada yang pendek eh. Ini senang kita nak kontrol. Okay. Okay. Dia jangan akut kalau dia akut, dia akan jadi very tedious. Jadi, macam pun kita tak jangan akut, aku juga. Okay, no training provided, training for you. Dan program, kena sama ni. Dia kena carilah keyword dia nak stop kat mana. Itu koma dia. Kita dah merah. Itu masih merah. Mungkin oh itu tak boleh. Okay.
Hola. ¿Qué hacemos? Un poco de tiempo. ¿Seguimos hablando? ¿O te seguimos hablando? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tenía ni plan? Al lado de la cuarta mañana. Ya te tengo que hablar de una cuarta. Para que te diga un bumbulí. Sebab dia punya labelnya kan tukar. Label dia daripada itulah. Dengan ini, kalau kita dah ada dengan ini, dia jadi senang. Sebab so, ini duduk dia. Sebab ini passion kan. Sebab ini kita start dapat ya. Sebab Oh, kita kasi eh. Kita start dengan kohong. Sebab kita tahu dia ada 9 item lah. Itu 28. Kita tak kasi. Dua. Ya, tambah. Kita tambah ke satu sini. Ini kita senang pada saya. Sebab ni saya ni satu, dia tak buat. Sebab kita nak nombor tu boleh darab dengan dua tu hari tu. Saya senang kita idea saya lah. Supaya apa, kita tahu kita di mana. Kita boleh dah siap semua eh. Kita boleh kita sarankan. Sebaiklah kita nak soalan tu keluar. Tapi saya rasa soalan tu akan ada masalah. Ya, sama kau tu. So yang ini yang basic part. Yeah, you kena lock dia punya part. Eh. So this one, kita try the first one the description eh. Sebab tu saya buat dekat sini. Nak buat juga dekat sini. Walaupun macam leceh ni kan. Sebab saya nak tunjukkan that part. Okay. So kalau ni perasan tadi, bila kita try. Soalan tu hilang. Yeah, soalan tu hilang waktu dia akan expand. Jadi, sebab tak buat screen. Okay, yeah. Sebab kita tak set boleh scroll lagi. Itu pun kita kena buat juga nanti. Sebab screen kita limit kan. So, kita kena buat dia scrollable. Nah, jadi ini kalau kita tengok soalan dia hilang. Yang ke bawah ni kan. Ini masih lagi description. So, barang kita nak dia ke bawah. Ini okay, instead of dia ke kanan. So, dia kena buat dia jadi punya apa tu namanya ni level dulu kena rekkan buat tak okay. So for that kita kena gunakan kita kena kira kita ada berapa ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
kita ada 6, kita makan. So, yang ini tak perlu besar. Yang ini okey. 45. Ini pun tak perlu besar. Ini tak perlu besar. Ini kesan di rumah ya. So, kena read interface lah. So, the first one is number. Dan ni objective kan. So, dia tak perlu besar. So, item. Item pun biasanya tak panjang. Start panjang, section. Okay. So, maksudnya, mungkin kita boleh startkan all this. The first two. Three. Section. Okay. Boleh startkan size dia sebabkan. Berapa. Tapi dia macam itu. Kita setkan yang panjang. Kita tengok macam mana set. Data. Ini kita setkan test dia. Supaya dia tak set. Jadi tu. Ini kita tak boleh set. Extract maximum. Maximum size. Yes. Maximum width. So kalau kita tengok kat sini size tak ya, so maximum size kata tu kita setkan dia 100, maximum width, maximum height tak ada. Okay, so apa dia akan jadi, hopefully dia lock. Kita nak dia dia ke bawah. Itu yang kita nak. Okay, maksudnya dia tak kacau the text pulang. Itu yang kita nak. Okay. So, maximum size. Kita kena tekan semua orang punya maximum size lah. So, dia akan tolak. Apa tu namanya? Dia ke bawah. So, dia jadi kemas sikit lah. Kita kontrolkan dia. Okay. So, this one. Dia authentic. Okay. So, kita tengok balik lah. Size form kita berapa. So, size kita punya text box. Jadi kurang 1,100 tak? 100. Dan kita ada 6. Jadi 100. Kita ada 6. So macam ni size yang kita cantik. Tu kena kita. So kalau sini 100, dah tinggal 800. 846. Okay. 400. Kita. Yang lain kita buat 100 dulu. So yang ini. Okay. Kita kena setkan maksimum ni dia. Dengan 100. Dan yang ini pun maksimum ni dia. 100. Oh, mana? Mungkin dia kita set minimum dengan maksimum saya tu. Sekejap eh. Dia tak ada set most tadi. Okay. Saya kontrol yang ini je. So, boleh. Okay. So, maksimum. Minimum size. Buat 150. Okay. So, minimum dah ada. Maximum size pun kita buat 200. Tempat
Saya ini yang okay. Dari video ini lagi berat dulu tak saya ini okey itu saya tekan lagi okey lah. Okay. Okay. 11, okay. 14, okay. 15, okay. 16, okay. 17, okay. 18, okay. Okay. Dan ini 150. Kita akan kita ini. Dia ni very tedious lah dia buat. Testing ni sangat. So dia ni sangat tinggi. Ha. Dan dia still tak buat screen. Nampak eh? Kenapa tak muat? Kita tutup ni tu, satu masa. Bila ni. Sebab yang ni lagi eh. What we can do. And the first one kena ambil 50. And then kita buat 50. So, status lah. Okay. 50. 100. 50, 100, 100. 50, 50. Kalau ada 2 ni. Dia lagi lari. Apa lari eh? Banyak kepala ni. Tak set kan kepala ni. So kepala yang lain mungkin kita boleh tak set kan. Sebab dia memang akan fit. Okay. So kepala yang dua ni kita boleh set kan lah. Kepala dia lock.
Aku setakkan minimum, jadi kita boleh tengok value daripada awal, kalau kita tak kosong. Kita tak nampak gap dia daripada awal. Buat dia jadi kemas ya. Kita tidak apa. Ini dah 50. Ini kita besar kalau. Kita tidak pulang. Tidak sistem demo. Apa yang kita habis? Ini. Oh. Untuk table layout kan. Terus tak nak di scroll. Untuk cycle. Okey, dia tu. Buat no. Kenapa dia pilih? Oh, sebab kita set asal tadi. Okey. Baik. So, you kena kontrolkan dia lah. Supaya dia ke bawah. Nanti off dia mau lanjut. Kan. So, you kena setkan maximum dia. Minimum. Yeah. So, bila kita dah buat macam ni. So, baik-baik ni boleh jadi 100 lah. Depan lah. Dua yang depan tu kita boleh letakkan yang depan. Kalau so, kita letak 50 ni macam 4. Yang dua yang depan ni. Boleh pula. Baik sekali. Ini tensi umur. Satu. 200 setengah. 700 setengah. Dia besarkan yang itulah tu. Sebab tu saya tak suka, saya kata set 1200 ni. Saya tak suka dia besar sangat. Dia terpaksa. Saya buat. Saya ada ruang tepi lah.
Vale. Jadi ya, kita tengok. Ini first step. Ini soalan. Ini pulang. Okay. Nanti you bolehkan apa tu lah. Ya, macam nak jadi dulu. Nanti kan. Tak lah kalau label ke apa ke kan. Jadi jadi kemas ya. Jadi apa macam? Kemas. Jadi fancy. Jadi macam ni kan. Tambah, tambah lah. Nak buatkan. Saya ada bikin misalnya. Di antara title tu dengan ni. Dia boleh buatkan. Kita klik, kita nampak lah tulis dia. Haa, dah tulis. Okay. Nampak professional dah. Kita punya form, kita punya sebuah form. Okay. So, any question for today? Very serious job. Macam ni, okay je lah. Interface development lah. Apa ni orang kata? Paling publik tadi. Dari sini. Okay. Any question? Ada soalan? Soalan ni? Yang dan ya kita pintu kan tu kalau tak ada apa soalan dah uji all lah itu dia ya. Ha, ada tak kan ya. Pintu masuk tak kan yang tadi kita buang untuk jawapan kalau tak ada I guess dah uji all for today.